jangan lupa subscribe, like, komen channel Ternak Jember Official. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Ternak Jember Official, teman-teman. Ya, kali ini saya sedang berada di lokasi Ambulu, Kabupaten Jember. Saya ingin bertanya-tanya khususnya di dunia persapian, teman-teman. Di salah satu peternak yang ada di desa Ambulu ini. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya, teman-teman. Langsung tanya ke pemiliknya. Ya, ini si pemiliknya. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Hendy. Mas Hendy. Oke, ini saya mau tanya-tanya, Mas Hendy. Awal mula mempunyai 6 ekor sapi itu dulunya seperti apa, Mas? Yang rintis, Mas. Rintis ya? Iya. Dulu punya beberapa ekor, Mas? Dua, Mas, cuma, Mas. Dua ekor? Iya. Itu punya masnya sendiri atau punya orang tua? Awal mula gaduh, Mas. Punya orang? Iya. Terus lama-kelamaan sampai punya iya, sendiri itu ya? Sendiri. Oh gitu, oke. Oh ya, untuk pakan ternak di sini itu pakai apa, Mas? Ya seperti hijauannya ya, ini lumpung. Iya, terus? Terus rumput-rumput di sawah itu. Rumput-rumput hijauan itu, Mas ya? Iya. Oke. Untuk menu comboran, Mas? Menu comboran cuma ampas sama dedak aja, Mas. Sama garam lah. Sama garam itu ya, penyedapnya. Oke. Oke, Mas. Terus ini. Ngomong-ngomong, di sini ini jenis sapi apa aja, Mas? Limusin. Limusin, terus? Simental ada. Simental ada, Mas ya? Ada. Oke. Ini sapi-sapi di sini untuk dijual atau memang dipelihara sampai nanti itu kurban, Mas? Ya dipelihara, Mas. Ya ntar kalau habis hari raya itu, kok habis hari rayanya ya? Hari rayanya itu baru dijual, Mas ya? Iya. Oh, geng-geng. Ini juga dimandikan juga, Mas ya? Iya. Sapi-sapinya ini? Sehari sekali, Mas. Satu hari satu kali. Iya. Untuk jamnya jam berapa biasanya, Mas? Biasanya pagi. Pagi, terus? Pagi. Ya sudah pagi aja. Pagi aja. Ini kebanyakan di peternak-peternak yang lain gitu, Mas ya? Kan dimandikan dulu kadang, baru diberikan makan, ada yang diberikan pakan dulu, baru dimandikan. Kalau di sini sendiri tuh ya, seperti apa? Orang kan beda-beda, Mas. Iya. Tekniknya beda-beda, Mas. Ada yang seperti itu. Kalau ini kan dimandikan dulu terus kasih comboran. Kasih comboran. Hijauannya nyusul. Nyusul. Oh, gitu, teman-teman. Jadi di kandang milik Mas Hendy itu setiap pagi dimandikan dulu, dibersihkan dulu, baru diberikan comboran dan lanjut diberikan hijauan. Oke, teman-teman. Untuk ini, Mas, apa namanya, keluh kesahnya sendiri, Mas. Kan di dunia peternakanan pasti ada namanya suka duka. Nah, suka dukanya sendiri, Mas, dimulai dari sukanya Mas Hendy memelihara sapi 6 ekor ini, Mas. Ya sukanya ya, kalau pas gemuk sukses ini kan suka, Mas. Senang gitu melihatnya, Mas. Ya. Ya. Oke. Untuk dukanya, Mas? Ya, dukanya ya gimana ya? Ya, yes, peternak juga mengalami semua lah, Mas. Iya, sama kalau aja, untuk lah. Mas Hendy sendiri mengalami apa biasanya di dunia persapian ini? Yang paling tidak seneng gitu istilahnya? Kalau anu, tapi itu sulit makan. Sulit makan, nah, gitu ya? Agak rewel lah. Rewel. Agak rewel. Okay. Kereng nih, Mas. Kereng. Sangar. Kalau untuk menghadapi sapi-sapi seperti itu, Mas Hendy sendiri bagaimana, Mas? Yes. Ya di rumah sih, Mas. Di rumah sih dulu, Mas ya. Ya, biaran dulu lah. Mas Hendy ada ini, Mas. Apa namanya, nomor WA? Barangkali ada teman-teman subscriber yang mau, insya Allah mau beli sapinya Mas Hendy. Nomor WA-nya ada, Mas? Oh, ada, Mas. Berapa, Mas? Boleh diinfokan? 085 okay. 648 ya. 871 634. Ini berlokasi di mana ini, Mas? Sidodadi Tempurjo. Sidodadi Tempurjo. Ya. Oke, teman-teman, barangkali teman-teman semuanya ingin mencari sapi bakalan,
pedetan juga boleh menghubungi nomor Mas Hendy. Ini lokasi di Sidodadi, Tempurejo, teman-teman. Oke, Mas Hendy, itu aja yang bisa saya tanya-tanya ke Mas Hendy. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses selalu dan diberikan kesehatan, Mas Hendy. Matur suwun. Terima kasih, teman-teman. Video saya sore kali ini, teman-teman. Semoga video ini menghibur kalian semuanya dan bermanfaat, terutama para peternak di seluruh Indonesia. Untuk kritik dan saran juga diterima, teman-teman. Semoga teman-teman semuanya dalam lindungan Allah SWT dan dilimpahkan rezekinya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.